Satbinmas Polres Samosir sosialisasi penerimaan anggota Polri tahun 2021 di SMA Negeri 2 Pangururan. Kegiatan sambang yang dilakukan ini untuk memberikan pengertian dan informasi kepada siswa kelas 12 tentang tata cara penerimaan anggota Polri. Di samping berbagi pengalaman tentang pendaftaran anggota Polri, anggota Satbinmas juga menegaskan bahwa penerimaan anggota Polri secara terbuka dan transparan. Aibtu Suwandi Sinaga mengajak para siswa untuk jangan ragu mendaftar untuk menjadi anggota Polri. Selain sosialisasi penerimaan anggota Polri, kepolisian juga menyarankan kepada peserta didik agar tetap mematuhi protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, serta turut jadi pelopor protokol kesehatan. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Pangururan, Jasudin Sinaga, mengapresiasi kepolisian Resort Samosir atas kegiatan tersebut. Dirinya berharap semangat anak-anak didiknya meningkat untuk menjadi anggota kepolisian. Nah, tujuan kita untuk menyambangi Sekolah SMA Negeri 2 Pangururan ini adalah untuk sosialisasi. Berhubung saat ini Polri membuka pelamaran kepada anak-anak sekolah kelas 3 atau kelas 12 yang ingin mengabdi menjadi anggota Polri, yaitu untuk tamtama, bintara, dan akpol akan dibuka pendaftaran mulai tanggal 19 Maret 2021 sampai tanggal 1 April 2021. Kami Polres Samosir siap untuk membina dan mengarahkan anak-anak generasi Kabupaten Samosir ini untuk mengabdi menjadi anggota Polri. Dari Pangururan Samosir, Doni Sinaga melaporkan.